Oke, salam jempol semuanya. Balik lagi sama Gendi. Kali ini tim Picture Channel masih ada di Persebo Balasari Open Turnamen 32 Bendera. Dan sore hari ini Senin 10 Oktober 2022 antara Ana FC melawan Rumpin Together FC partai big match. Kenapa gue ikutin Ana FC terus? Karena Ana FC itu solid dan kualitas kerjasamanya. Salam jempol semuanya. Cekidot, selamat menyaksikan. Sari kita putar lagi satu Randy dan juga penyiar lagi berhalik berorak Nikola Saputra kita lapangan tertutup saudara Kapten dan juga saudara berorak satu Sudah tinggal naruh doang kamera di sini nih. Silakan Anda ambil handphone Anda dengan syarat membawa STNK. Ya, silakan Anda bisa mengambil lewat jajaran panitia penyelenggara. Terima kasih. Handphone Anda tertinggal di motor merek Oppo. Terima kasih. Baik, saudara penonton dan juga saudara penonton para bola bandula sama para kita ke palu satu dan ke tengah lapangan Faisal. Arahkan satu pertandingan tertuga lewat tuan Anmas. Membuka ruang gelap dia tertuga lewat tuan Eka Incek. Umpan jauh ke depan tertuga. Memburu bola dia tadi satu momen Chandra. Arahkan satu pergosing tadi berbahaya. Tidak jadi bahaya tertuga para keluar penerbangan lancar bagi tertuga pemilik manajer tim Radul MC yang datang dari desa Tiangir kecamatan Ligo yang tertuga sama-sama hadir di pertandingan di desa Katang Curah Abu mainkan dia tadi bola tertuga para pemain dari tim kubu desa Belasan anak MC tertuga lewat pemain Eka tertuga sementara bola masih bergam lewat para pemain tim kubu desa Belasan di kubu desa Belasan rumput pegawai tertuga setelah tiga kembali tertuga melata sebuah serangan tertuga ada melepuh hijaya tertuga saudara Bantan dan juga tengah lokasi pasang terima kasih bagaimana satu umpan lapis berkutat tertuga yang dikirimkan langsung oleh Bang Aswan Incu Semar tertuga dari fraksi Partai Amanat Nasional yang telah mengirimkan 3 lembar kertas berwarna biru di jumlah jamre menjadi 150.000 rupiah bola langsung disundul oleh Ian Labe Cibrahalik dan masuk ke kantong Bung Tony Ramli terima kasih hatur nuhun tertuga Bang Aswan Incu Semar yang telah memberikan sebuah loyalitas Tetelita tanpa batas di pertandingan di kesempatan cerah hari. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan umur panjang dan juga dilipat gandakan.
akan rezekinya, bro, di kiri, bro, di pantai, lalu ya sudah gunung di tengah ini, dan mudah-mudahan rezekinya biar saya jenggot bersyukur tumbuh lagi, buat pandan desa serta gunung, ya tentunya sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan curah ini, dan juga pertandingan masih dalam tatapan Umi Liat Dodo, tentunya pemilik Nakin 19 dan datang dari Kecamatan Sarung Panjang, yang tentunya masih begitu dalam di pertandingan di kesempatan curah ini, menata semua serangan tentunya arahkan, umpan gosong sementara bola mampu diintercept lewat mata rantai barisan pertahanan sepuluh kesebelasan Rumpin Togender di pertandingan di kesempatan curah ini, menata semua serangan tadi para pemain anak tentunya umpan jauh ke depan kontrol bola dia tentunya lewat pemain Rumpin lepaskan serangan berbahaya. Tidak jadi bahaya tentu bahaya Anda bisa melihat para pemain untuk bubuk besar kesempatan mana di pertandingan di kesempatan persediaan keberapa tentunya bagaimana setelah ini berjalan setelah pemain tim kubu kesempatan mana mencoba memberikan bagaimana sebuah tekanan ke satu pertahanan tim kubu kesebelasan tentunya tim bubuk dan kita tunggu mereka sudah menemukan bagaimana sepas dia menjelak karena tinggal tentunya bagaimana ketemuan setelah terkutuk dalam tatunya sebuah sekusus air di pertandingan di kesempatan persediaan sementara tampil tenang tampil dingin tentunya bagaimana para pemain tim kubu kesebelasan tentunya rutin digodar di pertandingan di kesempatan persediaan itu membutuhkan begitu di luar dugaan di luar prediksi para pemain tim kubu kesebelasan Rumpin Together mereka mampu tentunya mengimbangi performa irama permainan yang diperagakan para pemain tim kubu kesebelasan anak FC bahkan mereka mampu tentunya memberikan sebuah kenyamanan bagi goalkeeper penjaga gawang Aceh yang lebih berlalu inilah tentunya bagaimana hasil sudah pendidikan sepak bola yang diberikan bagaimana bersih sepatu nampak tentunya bagaimana di pertandingan di kesempatan persediaan tim kubu kesebelasan Rumpin Together mereka tidak gentar dengan bahan atau cara mengetim kubu kalau tim alam dalam bagaimana masuk tentunya saudara gol tetapi juga saudara berbagai ada yang lebih keterolik semua serangan tentunya dilakukan pada pemain tim kubu kesebelasan Malang FC tentunya tidak mampu. Kita berharap tentunya tertinya 1-0 dan menurunkan bagaimana mantan bertani semua yang terlalu tim kubu kesebelasan di pertandingan di kesempatan berasal ini agak terima kasih tanya juga Labe Jibrahalik cukup antartan cukup berdarik dan juga begitu spesifik tentunya ulasan anda di pertandingan curah ini tidak lupa juga tentunya saya selamat sore dan juga selamat datang Bapak RW Icong tentunya pemilik Bapak RW Icong tentunya pemilik BBS FC yang tentunya sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan curah ini kembali kita lapangan tentunya saudara mantan mainkan dia tadi bola pemain putra tentunya tarik buruk ke belakang tadi pemain putra tentunya kerjasama dia tadi lewat pemain Faisal mencabakan bila permainan para pemain tim kubu kesebelasan anak di pertandingan di kesempatan curah ini anak salah satu pemain tentunya kerjasama lewat pemain Eka Ncek masih diperhatikan tentunya Eka Ncek mencoba menyusur bola lewat sadaran tentunya arah keluar terlupa tadi maksudnya offset cukup jelas tentunya bagaimana satu pemain bertung kubu kesebelasan anak FC terlebih dahulu terperangkap offset dalam hal pasti ke sebuah tendangan bebas Akib yang tentunya merupakan tokoh masyarakat desa Palasari yang sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan curah di baik saudara penonton dan juga saudara pendengar para bola mania untuk melaporkan di ada pertandingan di separuh kedua babak pertama corak striker akan dipandu oleh rekan saya Bung Rojak Nikola Saputra dan inilah laporan yang silahkan Bung ya, terima kasih Bung Rudi Randi. Terima kasih berbeda rahli. Baik kita agak kembali kita bincangkan dua bola rahli. Kita ke lapangan sementara. Di balik ini juga 1-0 sementara mungkin jalannya pertandingan bola pertandingan sore hari ini mengarah tim kesebelasan Rumpin Together. Di bawah manajer tim tentunya Bos Juri Senapi. Ini dalam pertandingan sore hari ini mencoba kembali kita lakukan Irfan Gurugan satu pantas sudah kembali. Lewat di 18 kita lakukan di lapangan putra. Lapangan kandas kembali lewat para pemain dari kubu kesebelasan Rumpin Together. Tentunya dia pemain rookie dari Masuk Rudi. Irfan jauh ke depan kita lakukan pertandingan sementara mencoba kuasa cukup pura lupa siapa yang pemain. Mati ke tempat main Agus Chong. Dan corak kembali kembali lagi-lagi kembali di sebuah tekanan yang coba dilakukan pasangan dari kesempatan Rumpin Together dapat tanpa mengambil resiko tubuh dari mana sebuah satuan dilakukan oleh pemain Kausal jadi ini arah dan satu dan kembali kita lakukan dengan terang sementara mencoba menata ruang serangan para pemain dari kubu kesadat oh baik kali ini mencoba lakukan sebuah bahaya sebuah terang keras kali ini dan coba terang kita lakukan kali ini sebuah terang pencuri kali ini lagi-lagi pemain cek kali masih akan cek kali ini diperhatikan juga terang sementara mencoba kuasa sekitar dulu sementara mencoba kali ini jauh amat Dwi Susanto berbahaya kita perhatikan kali ini namun kembali karena sementara mencoba datang dulu yang teman Ilham masih Ilham lakukan sudah perhatikan masih Ilham mencoba kembali kali Ilham kembali Ilham harus dijatuhkan dulu karena kita kira
permainan dari kubu kesebelasan ini Ezio tentunya sang juara tanpa mahkota tentunya mampu tampil finish di partai puncak grand final di open turnamen tentunya di stadion tentunya mini kecamatan Curug di pekan yang lalu tentunya kembali sebuah umpan terobosan Chandra berbahaya bahaya kembali yang terjadi kita nantikan lagi kali ini dari posisi legok. Kembali gerakan kita nantikan dulu. Kontras Sumatera mencoba dari turun kembali ke belakang. Ada melipu juga ya. Kita nantikan kontras Sumatera mencoba Ilham. Umpan jauh ke depan dan sudah mencoba terlibat kali ini. Semua tekanan kembali lakukan kita nantikan pemain. Masih Haikal kali ini. Lawan lagi kali ini kontras Sumatera mencoba kembali kali ini. Sebuah tekanan gagal yang coba dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan. Datang kembali kali para pemain dari kesebelasan. Rung bentuk gider, tarik turun kembali ke belakang. Mencoba kali lakukan Asif Abo. Umpan terobosan Maksudo. Lagi-lagi Eka Bususang. Tarukan terang Sumatera mencoba kembali. Iya, Bang Ian Lamegebro. Tampil dengan fighting spirit yang tinggi para pemain dari kesebelasan. Tentunya Rung bentuk gider dalam pertandingan sore ini. Para pemain binaan Bojuli Samapi. Sore ini Bang Ian Lamegebro. Iya, betul sekali tentunya bagaimana Bojuli Sabuta sempat menjanjikan di awal laga pertandingan. Dan juga sempat tentunya bagi memberikan sebuah tekanan, namun tentunya bagaimana harus kehilangan inkonsistensi pertandingan namun dari tim kubu kesebelasan, tim kubu kesebelasan sudah mereka tertinggal 1-0 dan apa sebuah tertinggal 1-0 pada tim kubu kesebelasan untuk juga mereka mencoba memberikan sebuah tekanan berubah sebuah. Ya, terima kasih telah menonton komentar Anda dan saya Wajib, selamat datang tentunya bersama Peter Channel. Ya tentunya silakan Anda like, subscribe, ya, and comment tentunya. Ya, kembali ke bawah. Mampu menambah keunggulan 2-0 ini terhadap tim kubu kesebelasan Anak Esen Warga Samudra. Ya, terima kasih Bung Yana Begi Berutri menarik juara meter Anak Cukup Entertainment Kola terhadap kembali ke lapangan kita nantikan kali ini. Masih 2-1, 2-0 Sumatera mudah-mudahan tidak menurunkan mental pertahanan para pemain dari kubu kesebelasan tentunya Rumpin Togeder yang datang dari Kabupaten Buru dalam pertandingan sore hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang tentunya Mama Is, Mama Ku, pemilik Balak 115 dan juga Umilia di Jandra tentunya dan juga Bang Topik, Ketua Karang Taruna. Ya, besok kita terus berusaha selamat datang tentunya pada sore hari ini. Selamat bergabung pada sore dan juga rekan-rekan yang tentunya hadir pada sore ini. Selamat datang keluarga besar dari Bapak Cicandra atau Karang Taruna Cicandra tentunya sore ini. Selamat datang tentunya. Kembali kawan kita nanti kali ini. Selamat balik berbahaya, bahaya. Enggak saya nak cukup terbaik tentunya pengalaman berbicara. Ya silakan Anda. Oh pelantar, sorry Pak Yan. Aduh, selalu terlena kita belum ya. Ya silakan para petugas. Siap. Ya, silakan bagi Anda yang berminat dengan dua goceng, ya dua karung beras. Bapak Asif, terjadi pergantian pemain. Ya, tunjukkan pertandingan karena hujan badai dan juga sempat terjadi ya gempa di kawasan Balak tentunya dan sih kawan selamat datang tokoh masyarakat. Ya, kabaran lokal Bapak Nurul Najib. Saya jawab sepuluh dengan kekalahan timnas Indonesia 5-0. Kita gembira kembali. Lagi mutar. Yang penting satu gol targa maju terus. Kembali ke lapangan kita nantikan kali ini. Sudah terang Sumatera mencoba kembali kali ini. Arahkan satu gol kembali ganda sementara para pemain di belakang dari kubu kesebelasan. Dari kubu kesebelasan tentunya Rumpin Togedo. Iya 2-0 tertinggal. Tidak ada pilihan saya kira Bung. Ya tentunya bila mana mereka tidak ingin awal. Ingin awal meninggalkan stadion Persebaya dalam pertandingan sore atau agak kotor dalam pertandingan sore hari ini. Mereka harus melakukan sebuah kontra strategis atau melakukan taktik strategis dalam pertandingan sore hari ini Bung Atri Rami. Iya masih banyak opsi saya kira yang harus dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan Rumpin Togeder dalam laga tadi pertandingan di kesempatan pada sore hari. Mereka harus bermain lebih on fire, lebih membuka serangan di lini barisan. Sementara tapi ada juga Bapak Lira Citra. Iya tentunya dari kawasan Bogor pada sore hari yang masih cukup telah menyaksikan jalannya pertandingan. Bang Doni Ketua PAC Kecamatan Wedok tentunya saya ucapkan selamat bergabung pada sore hari yang telah memberikan dukungan dukungan support perselenggaraan Open Turnamen Karasa 2022 yang digelar di stadion Persebaya Malang. Ketua panitia tentunya Bapak Surya Janil, wakil ketua tentunya. Ya, saya ucapkan selamat datang rekan tentunya kawan lama Wang Balan Bek yang baru saja hadir dalam pertandingan sore hari ini tentunya mantan pemain PT Jaya. Dalam pertandingan sore hari ini, kita nantikan datang sementara mencoba menyaksikan jalannya pertandingan Eka Dwi Susanto. Namun kembali karena sementara sebuah serangan, mampu dipikir sekali ini lah pemain dari kesempatan Rumpin Togeder. Dari gol satu kan kembali kontrol sehingga kita nantikan tidak terang sementara mencoba lah pemain. Sifra kali ini masih Sifra, tarik terus kembali ke belakang, merata ulang serangan kali ini pemain dari kesempatan Rumpin Togeder. Tanpa kelelah mencoba mengimbangi permainan yang diperagakan para pemain dari kubu kesempatan Rumpin Togeder. Kita nantikan tidak terang sementara mencoba kembali kali ini. Lagi-lagi Haikal, umpan jabatan Haikal.
Akan bermain Raya Husin. Kita latihkan gaya dengan tenang sekat. Kedua menghadapi tim kesebelasan. Bak 1-1-5 besok sore. Kembali ke lapangan. Gokok baik ada sebuah kontrol yang coba dilakukan oleh pemain Duer. Masih Duer. Rakan dari Peru kembali ke belakang. Kita latihkan kali ini. Masih marking ketat para pemain dari kubu kesebelasan RFC. Leading 2-0. Cukup simpel para pemain dari kesebelasan RFC. Mencoba mereka. Sering mendengar permainan dalam pertandingan sore hari ini. Terlebih-lebih gelandang kalian ada Maipa Wijaya mampu berperan sebagai leader dalam pertandingan sore hari ini mengatur tempo permainan untuk kami. Komentar Anda, Bung? Iya, betul sekali, Bung Raja Saputra. Tepat apa yang Anda utarakan, sebuah skema kerangka tim berjalan mulus tentunya dilakukan lewat pemilik manajer tim bos Winarno dalam laganya di pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Ada Maipa Wijaya tentunya mampu memberikan sebuah pelayanan terbaik dalam laganya di pertandingan sore hari ini, Bung Raja Saputra. Cukup menarik komentar Anda, cukup tertawar komentar Anda, saya coba Bang Madi. Sahabatku, sahabat datang tentunya dan juga Bapak Dr. Anas Taufik Rahman SPD. Iya, sahabat lama tentunya yang juga pernah tuak pertama menggelar untuk turnamen 32 Bung pada sore hari ini. Kita latihan gaya dengan terang selantara mencoba kali ini. Kita latihan kali ini, terima kasih banyak tentunya. Umpan yang cukup bagai Baya! Oh! Suatanan pencuri kali ini, pencuri dilakukan masih dalam tatapan tentunya Bang Aswa Bincu Semar. Ya, kita latihkan dari Gantra berbahaya. Lagi-lagi dengan terang selantara mencuri Chandra. Oho! Bertempatan dengan tiga PSC telah memiliki peluang yang telah pertandingan babak pertama telah berakhir. Di mana kedudukan selantara masih 2-0. Ya, saya akan kembali lagi. Di interval babak kedua juga terikuti pertandingan bersama tiga rekan seranda. Tiba babak kedua baru saja berlangsung tentunya melalui sebuah tekanan cuma dilakukan para pemain tim kubu ke satu anak lewat satu pemain kiri dari Ilham arahkan satu pemain ketat datang mencoba lewat pemain Eka Dwi Susanto diberhentikan kembali mencoba tentunya menekan para pemain tim ke satu tim anak seperti diberhentikan bila perbedaan pemain Ilham lepaskan sebuah sentuhan dari bola mampu terputus kembali lewat pasur oleh para pemain tim kubu ke satu pasan Rupi Tegadar kembali diberhentikan kembali arahkan bola ketat mencoba kalau ingin dia pemain putra tentunya pemain dari Matrik di kompetisi Liga 3 tampil arahkan dari tadi bola lewat teman Anas berhentikan kembali dorongkan lewat satu utang pendek pemain Haikal arahkan satu pemain coba kedudukan tenang perbuatan tim kubu kesebelasan tentunya dari tim Anas berpindah kaki ambil alih kembali permainan melihat lihat tadi bola tentunya berhentikan bermain simpel 1-2 sentuhan perbuatan tim kubu kesebelasan rumput juga terkimpan sudah lewat teman Zidan tadi lapakan lewat teman Adam Lepowizaya kirimkan lewat satu pemain kita berhentikan bagaimana Calvin masih Calvin kita berhentikan kembali mencoba dengan tenang mencari celah di zona pertahanan tim kubu kesebelasan Rupi Together mungkin dia tadi bola kembali keterampikan para pemain tim kesebelasan Rupi Together dan juga pertandingan pun masih dalam catatan pemilik Cisgok FC bagaimana Bos Doni yang sama-sama hadir tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan dua tim kubu kesebelasan di pertandingan di kesan datang proses ini lepaskan tendangan tadi umpan tupas ke gol dalam kapten kesebelasan Eka Dwi Susanto datang mencoba kembali papakan bola apa yang terjadi tentunya menjadi tentunya bagaimana direktur teknik tentunya bagaimana Rupi satu kedalaman dari tim kubu kesebelasan ala EZ sebuah tendangan servis tentu hadapi bola Ilham lepaskan tendangan umpan crossing berbahaya tidak jadi bahaya tentunya sebuah tentukan kepala dilepaskan tendangan tadi umpan panis lewat teman Jidan sementara papakan bola lewat teman Adam Lepi Wijaya kalau berhasil lewat teman Eka Dwi Susanto tindakan arahan bola melebar bola ke kiri membuka ruang gerak oleh satu pemain Calvin masih Calvin lagi-lagi bola mampu dipotong papakan tim kubu kesebelasan melakukan bagaimana sebuah tekanan lalu bermain dan para pemain tim kesebelasan tim Anna di babak kedua tentunya ingin menambah keunggulan arahkan satu pemain Eka Dwi Susanto berbahaya kembali tidak jadi bahaya melambat kegerakan ketiga bagaimana Asep Abang dari tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kubu kesebelasan Rupi Together lepaskan sebuah tendangan kedua tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas kiriman untuk melambung berikutnya sebuah kertas berwarna merah yang dikirimkan langsung tentunya bagaimana Bos Robi Balon pemilik Seta yang sedang dibilang dari desa Serangkulon kecamatan Tanongan yang sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan terasa ini kembali ke tengah lapangan Ari Duer tentunya motor penggerak dari tim kubu kesebelasan Rupi Together telah mampu terputus kembali tentunya bagaimana para pemain tim kesebelasan tim Anas sementara mencoba kembali mengatur tempo per Eka Dwi Susanto lepas kembali tadi masuknya putus tentunya bergerak terlalu cepat terperangkap
manjat darat. Terbukti berapa kali mereka masih terus berlanjut tentunya untuk bisa melakukan sebuah tekanan ke kantong pertahanan kesebelasan Lubuk Turgedor. Sebaliknya para pemain dari kesebelasan Lubuk Turgedor mereka mulai berani keluar mencair tentunya dalam pertandingan sore setelah mereka tertinggal 2-0. Coba bagaimana meninggalkan pos pertahanan, mencoba mengetratikan kembali. Namun tambah terjadi diperhatikan perkuatan kesebelasan Lubuk Turgedor tadi mencoba mainkan bola Haider, batakan bola pemain tentunya bagaimana ya Haider tadi Putra. Dan coba kembali Putra, arahkan bola ke tengah Eka di Susanto. Tindakan separan bola terlebih dahulu Pakin, sementara bola tak putus rendam. Terbuat tim kesebelasan Lubuk Turgedor mencoba kembali diperhatikan. Berpindah kaki, tekanan baik dilakukan, lagi-lagi hilang sempat kontrol bola. Dan Ariber, diperhatikan sementara, baik sudah mempunyai juga sudah berdengar. Karena bola mandi, para pacin kesebelah bola. Kita kembali tentunya bagaimana kesempatan bagi Pak Adi. Silakan Bro Samudra untuk mempercepat acara Bro Samudra. Iya, terima kasih bagian lagi Bro. Baik, Mitra Kak, bagi Anda para pemania yang sudah memegang potongan 20 berhadiah persembahan dari Bela Production dengan satu karung beras. Iya, jatuh pada nomor 0 3 6 0 3. Iya, silakan. Saya hitung sampai hitungan ketiga, tidak ada satu urutan. Ada, ya satu karung beras, 0-3. Ya, itu, oke. Ada, silakan Bapak Ketua Qatar, senang datang. Alhamdulillah, Bapak. Ya, untuk hadiah yang kedua, masih satu karung beras, Jason. Olahraga lu, Sono. Olahraga lu, Sono. Tengah dalam kabar, nomor keberuntungan Anda jatuh pada nomor 0-3. 6 7 tapi golnya dapat semua kan? 2 3 berapa? 0 3 6 7 2 iya Umilia Dodol, terima kasih banyak atas loyalitas tanpa batas Anda. Iya, kiriman satu lembar kertas berwarna biru. Ada, saya hitung oh, ada, udah cocok. Iya, oke, jangan lagi Bro. Tentunya hadiah-hadiah sudah kita keluarkan tentunya. Tuntas sudah tentunya Bapak di mana berbaharia dan kami akan kembali melakukan jalan pertandingan masih bersama Kukar Farana Bungian Labeki Bro dan inilah bolanya. Terima kasih tentunya Bang Rola Saputra baik sumber pantun juga sumber penar mainkan dia tadi berhatian. Kembali tentunya bagaimana harus dijatuhkan sebuah penetrasi pergerakan yang coba dilakukan pemain Dian Nur Haji tentunya mantan pemain dari Bayi Aja Persipura Tangerang tampil tentunya menjadi kekuatan tim tubuh kesebelasan anak SU dipertandingkan di kesempatan tersebut diperhatikan kembali servis tendangan bebas tapi bola tentunya lewat teman Dian Nur Haji tentunya diperhatikan kembali masih Dian Nur Haji masih Dian tentunya diperhatikan kembali masih Dian mencari rekan dalam posisi bebas diperhatikan dan lepaskan sempatan dengan tadi angkat putar ke belakang berbahaya kembali tidak jadi bahaya dalam waktu dipetik tidak gawang Azel dan tentu kesebelasan tentunya bagaimana tim kesebelasan rutin together apa yang terjadi tentunya sempat hilang keseimbangan diperhatikan Basara mencoba kembali tentunya mengatur tempo permainan kombinasi tekanan lebih banyak dilakukan para pemain tim kedua kesama tim Anu juga melakukan tekanan tadi sebuah sliding dilakukan tentunya pemain dari tim kedua kesamaan Rubin Tegaden ditinggalkan pengamanan dan nampak bola keluar dan kembali hanya melakukan sebuah tendangan sepak pojok di pertandingan di kesempatan terakhir baik sudah mantap juga sudah berdengar masih pergantian pemain itu kesamaan tentunya bagaimana Rubin Tegaden ayo itu serawan gua gak penenang. Nomor punggung 18 masuk Camung. Nomor 14 Ayub ditarik keluar masuk Camung. Nomor 14 mencoba melakukan sebuah respon tentunya kontras bagi perubahan taktik. Akankah masih pemain baru bisa memberikan sebuah warna baru untuk bisa memperkecil kedudukan para pemain dari tim kubu kesebelasan Rubin Together diperhatikan kembali. Akankah pemain Camung bisa memberikan warna tersendiri warna pembeda untuk kesebelasan Rubin Together kembali ke tanah lapangan. Tendangan ke gawang harapi bola satu pemain barisan belakang dari pemain Apple kirimkan hantar ke tengah. Patahkan tadi bola Adam Nurul Jaya mencoba kembali 1-2 sentuhan coba dikembangkan para pemain dari tim kubu ke tim Anna diterantikan kembali mencoba kembali Zidan masih Zidan dribble tadi bola pendek dia tadi berikan diterantikan kembali dengan perang sementara para pemain tim kesebelasan Rubin Together sementara bola mampu terkerasi dengan teman Putra kembali Chandra arahkan bola ke tengah Eka Dwi Susanto umpan terobosan Calvin masih Calvin berbahaya tidak jadi bahaya, wasit pergantian pemain dari tim kubu kesebelasan Rubin Together
ditarik keluar tentunya bagaimana pemain Iwan nomor punggung 15 masuk Jiran nomor punggung 12. Terima kasih. Kembali ke tengah lapangan, diterhentikan kembali dua pergantian pemain dilakukan oleh pemain Mafi. Pemilik Rumpin Together tentunya merupakan salah satu pembina pemain muda dari Kecamatan Rumpin. Harata satu pertemuan cawang Aridor mencoba kembali patahkan lewat teman Haikal. Pertandingan yang masih ditetap langsung oleh bos Denny Kargu, pemilik Cicepong FC dari Desa Mekarzaya dan juga Bapak Rwet Toba. Dan juga pertandingan masih terbatasan direktur teknik tentunya dari Messi bagaimana Bang Rendy Setiawan, staf pegawai ahli pemerintahan Desa Seranggotan yang nampaknya terus hadir di pertandingan di kesempatan prosesnya. Ya Putra Ramli, dominasi tekanan terus dilakukan bagaimana perlawanan tim tubuh kesebesan anak FC di babak kedua dan nampak tentunya bagaimana bos Juli Sanati mencoba melakukan sumpah kontras dari perlawanan taktik. Akankah masuknya pemain baru akan memberikan semua warna baru sehingga untuk bisa tentunya bagaimana memperkecil hubungan perlawanan tim tubuh kesebesan dari bentuk ini Putra Ramli. Iya, saya kira ini merupakan sebuah kewenangan dan juga ya merupakan sebuah pilihan tepat tentunya dilakukan pemilik manajer tim Rumpin Together bagaimana tentunya bos Juli Sanati mencoba menurunkan beberapa para pemain berwajah baru di pertandingan di kesempatan pada sore hari untuk bisa menopang bagaimana pergerakan pemain lini depan tim tubuh kesebelasan Rumpin Together untuk bisa memperkecil kedudukan dalam laga di pertandingan sore hari. Namun paling tidak mereka harus juga ya di mana tentunya harus bisa mengimbangi irama permainan yang diperagakan para pemain tim tubuh kesebelasan anak MC di pertandingan pada sore hari. Berikan lebih cukup ramainya sebuah dukungan dari alih-alih sekadar ini tentang bagaimana kurang memberikan sumbangan hajatan para pemain tim tubuh kesebelasan target untuk Rumpin Together. Iya betul sekali Bung Yala Bejubrali, betul sekali apa yang Anda utarakan bagaimana miskinnya kreator lini tengah dari tim kubu kesebelasan Rumpin Together di mana tidak mampu memberikan sebuah pelayanan dan berada di pertandingan pada sore hari Bung Yala Bejubrali. Terima kasih banyak tentunya Bung Yala Bejubrali. Kembali ke tengah lapangan, pertandingan yang nampak masih ditetap langsung oleh Mama Iis merupakan pemain manajer balas kebesaran 5 Bos Daniel Ahmad Fauzi dan juga tentunya bagaimana Bos Sandi Mudriga pemilik MBS Entertainment yang juga merupakan bagaimana ketua Karang Taruna Kadu Sirung mencoba kembali tentunya sebuah satu serangan bebas rapi bola nomor 13 lepaskan sebuah tembakan di sana ya. Bukan sebuah masalah, pengalaman berbicara tentunya tampil tenang penjaga Ega Sena tentunya diterampikan kembali tampilkan bola Ega Sena kirimkan sebuah tentunya arahkan bola satu pemain bagaimana Ilham mencoba kembali Faisal tadi Ilham diterampikan kembali dua wing yang tentunya bagaimana kerap kali memberikan sebuah dukungan Anas kasih bola sementara mencoba memberikan bagaimana sebuah pressure pada pemain dari tim kesebelasan Rumpin Together diterhentikan kembali sebuah pelanggaran dilakukan wasit pergantian pemain dari tim kubu kesebelasan Anas FC ditarik keluar bagaimana pemain putra masuk Arif Obet nomor punggung 16 putra ditarik keluar masuk Arif Obet ya Putra Ramli mencoba kembali tentunya melakukan sebuah penyegaran bagaimana Taufan Kotari selaku direktur teknik pelatih kepala dari tim Hukum Anan nampak tentunya bagaimana ya putra bermain baik maka memberikan sebuah kontribusi penting terhadap skema perwatu Anan nampak tentunya bagaimana ya satu pemain masuk Arif Obet akankah masuknya pemain Arif Obet akan menambah ketajaman di depan tim kubu kesebelasan Anan itu Putra Ramli. Iya saya kira ini merupakan sebuah strategi tersendiri tentunya dilakukan lewat direktur kepala teknik Bapak Taufan Kotari di pertandingan di kesempatan pada sore hari mencoba memasukkan satu pemain Arif Obet. Saya kira dengan masuknya satu pemain berwajah baru ini merupakan sebuah tiupan angin segar tentunya bagi tim kubu kesebelasan anak FC Bung Yala Bejubrali. Terima kasih banyak tentunya Bung Daniel Amrigibat dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore kepada Bang Diki Setiawan tentunya putra mahkota dari Bapak Haji Muhammad Sufriyadi anggota Dewan DPRD tingkat 2 Kabupaten Tangerang dari fraksi partai PD Perjuangan dan anggota Dewan yang sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Diperhatikan kembali rekan-rekan pemburu konten, rekan-rekan tentunya dari Pictures Channel yang terus hadir mengabadikan jalan pertandingan. Jangan lupa bagi Anda para bola mandia, para pecinta sepak bola yang ingin mengetahui tentunya bagaimana perkembangan sepak bola tarkam terkini, Anda bisa pantengin bagaimana channel YouTube Fitur Channel pemilik Bos Candy. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe tentunya. Kembali ke tengah lapangan berbahaya, umpan terobosan, berjumpa kawasan tadi bagaimana satu pemain kartun tentunya diperhatikan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kiriman pemelambung berikutnya.
sebuah kertas berwarna biru, 3 kertas jumlah jumlah Rp150.000 yang dikirimkan langsung tentunya bagaimana Mama Is pemilik manajer Balat 115 dari tentunya bagaimana Kampung Bapaman Desa Salakulon dipertandingkan di kesempatan para seragamnya kembali ke dalam lapangan lakukan tekanan umpan crossing tadi Dean Razi lepas sempatan umpan kepala tempat melakukan bagaimana Apis Eller diperhatikan Dwi Susanto berbahaya kita lakukan kali ini, namun kembali karena sementara mencoba datang dulu yang teman Ilham, masih Ilham, lakukan sudah pernah tarik, masih Ilham, coba lagi Ilham, kembali ya tentunya di stadion atau tentunya mini kecamatan Curug di pekan yang lalu tentunya, kembali sebuah umpan terobosan Chandra berbahaya, bahaya, kembali apa yang terjadi kita lakukan lagi kali ini dari posisi legok. Kembali ke lapangan kita lakukan kali ini. Terasa antara mencoba terpilih kembali ke belakang ada melebur juga ya. Itu nanti ketika terasa antara mencoba Ilham umpan jauh ke depan dan sudah mencoba terlibat kali ini. Semua tekanan kembali lakukan kita nanti kembali pemain Aikal. Masih Aikal kali ini. Lapor lagi kali dengan terasa antara mencoba kembali kali ini. Sebuah tekanan gagal yang coba dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan. Datang kembali kali para pemain dari kesebelasan. Rumbun to Gider dari turun kembali ke belakang mencoba kali lakukan Asif apa? Umpan terobosan maksudnya. Lagi-lagi Eka Dususan terdekat terasa antara mencoba kembali. Iya bang, iya lagi bro. Tampil dengan fighting spirit yang tinggi para pemain dari kesebelasan. Tentunya Rumbun to Gider dalam pertandingan sore ini para pemain binaan Bos Juli Salapi. Sehari bang, iya lagi bro. Iya betul sekali tentunya bagaimana Borja Sabuta sempat menjanjikan di awal laga pertandingan dan juga sempat tentunya bagaimana mereka sudah tekanan namun tentunya bagaimana harus kehilangan inkonsistensi pertandingan namun dari tim kedua kesal tim kedua kita sudah mereka tertinggal 1-0 dan enggak ya terima kasih tuan tuan komentar anda dan saya akan selamat datang tentunya bersama Peter Channel ya tentunya silakan anda like subscribe ya and comment tentunya ya kembali ke bawah ya comment tentunya. Nampak menambah keunggulan 2-0 di terminal tim kedua kesalahan Anak Esa Borja Samudra. Ya, terima kasih Bung Yana bagi berarti menarik juara meter anak cukup entertainment kola terhadap kembali ke lapangan kita rapikan kali ini masih 2-1-2-0 sementara mudah-mudahan tidak menurunkan mental pertahanan para pemain dari kubu kesebelasan tentunya Rumpin Togir yang datang dari Kabupaten Buru dalam pertandingan sore hari ini dan juga saya ucapkan selamat datang tentunya Mama Is, Mamaku pemilik Balak 115 dan juga Umilia di Jangkrak tentunya dan juga Bang Topik Ketua Karang Taruna. Ya, besok kita terpisah kita selamat datang tentunya pada sore hari ini. Selamat bergabung pada sore dan juga rekan-rekan yang tentunya hadir pada sore ini selamat datang keluarga besar dari Taruna Cicandra atau Taruna Cicandra tentunya sore ini selamat datang tentunya. Kembali kawan kita rapi kali selamat balik berbahaya, bahaya. Enggak saya nak cukup terdik tentunya pengalaman berbicara. Ya silakan anda. Oh pelantar, sorry pak ya. Aduh, selalu terlena kita belum ya. Ya silakan para petugas. Siap. Ya, silakan bagi anda yang berminat dengan dua goceng, ya dua karung beras. Bapak Asif, terjadi pergantian pemain. Ya, tunjukkan pertandingan karena hujan badai dan juga sempat terjadi ya gempa di kawasan Balak. Tentunya dan si kawan selamat datang kepada masyarakat. Ya, kabaran lokal Bapak Jorun Najib. Saya jawab sepuluh dengan kekalahan timnas Indonesia 5-0. Kita gembira kembali. Lagi mutar. Yang penting satu gol targa maju terus. Kembali ke lapangan kita nantikan kali ini. Sudah terang sementara mencoba kembali kali ini. Arahkan satu gol kembali ganda sementara para pemain di belakang dari kubu kesebelasan. Dari kubu kesebelasan tentunya Rumpin Togedo. Ya 2-0 tertinggal. Tidak ada pilihan saya kira Bung. Ya tentunya bila mana mereka tidak ingin awal. Ingin awal meninggalkan stadion Persebaya dalam pertandingan sore atau agak kotor. Dalam pertandingan sore hari ini. Mereka harus melakukan sebuah kontrak strategis. Atau melakukan taktik strategis dalam pertandingan sore hari ini. Bung Atri Rami. Iya masih banyak opsi saya kira yang harus dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan Rumpin Togedo dalam laga tadi pertandingan di kesempatan pada sore hari. Mereka harus bermain lebih on fire. Lebih membuka serangan di lini barisan. Sementara tidak ada juga Bapak Lira Citra. Iya tentunya dari kawasan Bogor. Tentang sore hari yang masih cukup
telah menyaksikan jalannya pertandingan. Bang Beni ketua PAC Kecamatan Wedok tentunya sosokan selalu berkata cara-cara yang telah memberikan dukungan setelah perselenggaranya Open Turnamen Karasa 2022 yang digelar di stadion persiapan bahwa ketua panitia tentunya Bapak Surya Janil, wakil ketua tentunya. Ya, sejak saat datang rekan tentunya kawan lama Wang Bahan Bek yang baru saja hadir dalam pertandingan sore hari di tentunya mantan pemain Pelita Jaya. Dalam pertandingan sore hari ini, kita nantikan datang sementara mencoba menyaksikan jalannya pertandingan Eka Dwi Susanto. Namun kembali karena sementara sebuah serangan, mampu dipikir sekali ini lah para pemain dari kesempatan Rumpung Together. Dan satu kali kembali kontrol sehingga kita nantikan dengan terang sementara mencoba oleh pemain Asifah kali ini, masih Asifah. Dari perut kembali ke belakang, merata ulang serangan kali para pemain dari kesempatan Rumpung Together. Tanpa kelelah mencoba mengimbangi permainan yang diperlakukan para pemain dari kubu kesempatan UFG. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kembali kali ini. Lagi-lagi Haikal, umpan jabatan Haikal. Teman bermain Raya Husin. Kita latihkan kali dengan terang semak. Kedua menghadapi tim kesebelasan Bak 115 besok sore. Kembali ke lapangan. Kukuk baik ini sebuah kontrol yang coba dilakukan oleh pemain Duer. Masih Duer arahkan dari buruh kembali ke belakang. Kita latihkan kali masih marking ketat para pemain dari kubu kesebelasan Raya Husin. Leading 2-0. Cukup simpel para pemain dari kesebelasan Raya Husin. Mencoba mereka sering mendengar permainan dalam pertandingan sore hari ini. Terlebih-lebih gelandang elegan Adam Epa Wijaya mampu berperan sebagai leader dalam pertandingan sore hari ini, mengatur tempo permainan untuk Rami. Komentar Anda, Bung? Iya, betul sekali, Bung Raja Saputra. Tepat apa yang Anda utarakan, sebuah skema kerangka tim berjalan mulus tentunya dilakukan lewat pemilik manajer tim bos Winarno dalam langkahnya di pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Adam Epa Wijaya tentunya mampu memberikan sebuah pelayanan terbaik dalam langkahnya di pertandingan sore hari ini, Bung Raja Saputra. Cukup menarik komentar Anda, cukup tertawar komentar Anda. Saya coba Bang Madi. Sahabatku, sahabat datang tentunya dan juga Bapak Dr. Anas Taufik Rahman SPD. Iya, sahabat lama tentunya yang juga pernah pihak pertama menggelar untuk turnamen 32 Bung pada sore hari ini. Kita lakukan kali dengan terang sementara mencoba kali ini. Kita lakukan kali ini, terima kasih banyak tentunya. Umpan yang cukup bagai Baya! Oh! Suatanan penjuru kali ini mencoba dilakukan masih dalam tatapan tentunya Bang Aswa Kincu Semar. Ya, kita latihkan kali dengan terang berbahaya. Lagi-lagi dengan terang sementara mencoba Chandra. Oho! Bertempatan dengan kita PSS telah memiliki peluang yang telah pertandingan babak pertama telah berakhir. Di mana kedudukan sementara masih 2-0. Ya, saya akan kembali lagi. Di interval babak kedua juga teripu pertandingan bersama 3. Tipat babak kedua baru saja berlangsung tentunya melalui sebuah tekanan cuma dilakukan para pemain tim kubu kesatu Ana lewat satu pemain kiri dari Ilham arahkan satu pemain coba kejadian tenang para pemain tim kubu kesebelasan tentunya para tim Ana berpindah kaki ambil alih kembali permainan melihat lihat tadi bola tentunya diperhatikan bermain simpel 1-2 sentuhan para pemain tim kubu kesebelasan rutin juga terkirimkan sudah lewat pemain Zidan tadi dapatkan lewat pemain Adam Lepowizaya kirimkan lewat satu pemain kita diperhatikan bagaimana Calvin masih Calvin diperhatikan kembali mencoba dengan tenang mencari celah di zona pertahanan tentu kesebelasan rutin juga terpancing dan tadi bola kembali diperhatikan para pemain tim kesebelasan rutin juga juga pertandingan pun masih dapat tatapan pemilik Cisgong FC bagaimana Bos Denny yang sama-sama hadir tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan dua tim kubu kesebelasan di pertandingan di kesempatan terus ini lepaskan tendangan tadi umpan terpas kebut dalam kapten kesebelasan Eka Dusi Santo datang mencoba kembali sampai hadapi bola Ilham lepaskan tendangan umpan crossing berbahaya tidak jadi bahaya tentunya sepertinya bagaimana tim kubu kesebelasan rutin together lepaskan sebuah tendangan dan juga tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas kiriman umpan melambung berikutnya sebuah kertas berwarna merah yang diberikan langsung tentunya bagaimana bos Robi Balon pemilik Seta yang sedang dibilang dari desa Serangkulon kecamatan Tanongan yang sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan terasal dari kembali kita lapangan Ari Duer tentunya motor penggerak dari tim kubu kesebelasan rutin together yang mampu terputus kembali tentunya bagaimana para pemain tim kesalahan tim Anas sementara mencoba kembali mengatur tempatnya Eka Dwi Susanto lepas kembali dari Mas Uyak tutus tentunya berkontrol bola kemudian Ari Ber kita nantikan sesuatu baik sudah mampu dan juga sudah berdengar karena bola pandia para pecinta sepak bola kita kembali tentunya bagaimana kesempatan bagaimana dia silakan berdua Samudra untuk mempercepat acara bagi Samudra ya terima kasih Bu Gian Nabi Gibro baik ini terima kasih bagi Anda para pola mania yang sudah memegang potongan 20 berhadiah persembahan dari Bilang Production dengan satu karung beras iya jatuh pada nomor 0 3 6
0-3. Ya, silakan. Saya hitung sampai hitungan ketiga. Tidak ada satu korban. Ada, ya, satu korban beras. 0-3. Ya, itu. Oke. Okay. Ada. Silakan Bapak Ketua Qatar. Selamat datang. Alhamdulillah. Ya. Untuk hadiah yang kedua. Sempat potong dari perubahan taktik. Akankah masih ke pemain baru akan memberikan semua warna baru sendiri untuk bisa tentunya bagaimana memperkecil hubungan perubahan tim penuh kesama satu pintu ke terbentuk labri. Iya, saya kira ini merupakan sebuah kewenangan dan juga ya merupakan sebuah pilihan tepat tentunya dilakukan pemilik manajer tim Rumpun Together bagaimana tentunya Bos Juli Sanapi mencoba menurunkan beberapa para pemain berwajah baru di pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Dengan masuknya satu pemain berwajah baru ini merupakan sebuah tiupan angin segar tentunya bagi tim kubu kesebelasan anak-anak saya bilang yang lebih yang baru masuk pemain baru untuk berkibar. Iya, betul sekali Bung Yan Labib Jibrolik, tepat apa yang Anda utarakan bagaimana penampilan para pemain tim kubu kesebelasan anak MC semakin garang dipertandingkan di kesempatan pada sore hari. Saya kira ini merupakan sebuah tugas yang cukup berat tentunya bagi para pemain belakang tim kubu kesebelasan Rumpun Together untuk bisa membatasi pergerakan para pemain tim kubu kesebelasan anak MC Bung Yan Labib Jibrolik. Terima kasih tentunya Bung Yan Labib Jibrolik, kembali ke tengah lapangan dan juga kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore tentunya. Zakar Alilawatan, pertandingan tidak kalah menarik. Pertandingan di hari ke-13 tim kubu kesebelasan Putra Rembo bersama manajer tim kubu kesebelasan Desember Zohari dan Tiba Congke. Tentunya besok sore mereka akan menghadapi tim kubu kesebelasan Iksan IPA BBS. Besok sore tentunya kembali ke lapangan keterampilan kembali keterampilan saudara terhadap pecinta sepak bola tentunya masih sudah tentunya. Bagaimana pemilik kur-kur saya, Bos Haikal, ditantikan di kesempatan pada sore kali ini. Ditantikan kembali, perebut mahkota juara tentunya. Apakah ada target tersendiri di lapangan PSP Palasari, Bos? Winardo SPDMM merupakan tenaga pengajar dari SMA 17 Kabupaten Tangerang. Orang yang peduli akan sepak bola Kabupaten Tangerang mencoba kembali hingga sudah tadi. Apa yang terjadi tentunya melakukan sebuah handball terlebih dahulu. Pemain dari tim kubu kesebelasan, tim Anna Esi tadi pemain Anas, lahirkan sebuah tendangan bebas tertinggi, pertandingan di kesempatan pada seri kedua, diberhentikan kembali sesara, mampukah bisa memperkecil kedudukan lewat servis tendangan bebas, satu pemain Zidan tentunya, yang akan coba melakukan tendangan, sementara mencoba menutup, melakukan tentunya bagaimana, agar hidup para pemain tim kesebelasan Anak FC. Konsentrasi terlawan mata tajam pemain Zidan. Dinantikan kembali masih Zidan. Lepaskan tendangan bahaya. Sebuah flashing dilakukan. Dinantikan kembali Bos Daniel Ahmad Fauzi. Dinantikan. Dan juga tentunya saya ucapkan selamat datang. Hampura tentunya kepada Bapak Lura M. Nur Zaludin tentunya. Merupakan tentunya bagaimana kepala desa dari desa Ciakar, kecamatan Pandoran, lebih atas beserta dengan sahabat Bapak Lurah Hulu, yang mantap juga bisa hadir di lapangan sepak bola Persepo di Sepala Sari, untuk sama-sama tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan buat tim kubu kesebelasan. 1-2 sentuhan, arahkan cepat merebar kembali, jemput manis pemain Kelvin, umpan terobosan, kembali tentunya, diperhatikan kembali mentami bongkar, Ordos Desa Palasari, lepaskan sebuah tempatan tadi, jemput Paris Ari Duar, mencoba kembali lakukan sebuah tekanan, arahkan sudah dari teman Sata, tentunya dribble tadi bola, kembali terpaca lewat teman Anas tentunya, begitu luar biasa, stamina fisik yang terjaga, teman Anas, umpan terpas dari Masurya, terjaga kasat, mengangkat bendera dua warna tentunya asisten, wasit satu tujuh bagaimana Bapak, Harul Anam tentunya, diterhentikan kembali. Ya, beberapa menit, 2-0 kena sulit bagi para pemain kubu kesebelasan. Tentunya bagaimana Rumpun Together. Namun, patut kita berikan apresiasi. Mereka masih tak ngotot memberikan sebuah perlawanan terhadap para pemain kubu kesebelasan. Anak harus di pertandingan pada sore kali ini. Iya, betul sekali, Bung Yan Labib Jibrolik. Tepat apa yang Anda utarakan bagaimana para pemain kubu kesebelasan Rumpun Together. Tentunya mereka tampil luar biasa tentunya untuk bisa memperkecil kedudukan di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Sebuah serangan tentunya selalu mandek di barisan pertahanan anak saya tentunya belum mampu memecah sebuah kebuntuan dalam langkahnya di pertandingan pada sore hari. Terima kasih banyak tentunya Bung Terawan Pejabat menantikan kembali sesara Bos Arai Gorda yang juga terus hadir bertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Ketua pemuda dari Kebun Cakung Desa Babat Bos Arai Gorda yang menantikan kembali servis dengan bebas
Harapi bola tentunya pemain Arif Boer, tentunya tiga pemain yang mantap melakukan sebuah perbincangan. Siapakah yang akan maju sebagai eksekutor tendangan servis tendangan bebas? Diperhatikan kembali nomor punggung 11 Latif. Bahaya. Kembali lagi-lagi sebuah pressing. Coba dilepaskan teman Latif. Bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melahirkan sebuah tendangan. Pemilik kedai umumnya dodol. Begitu tentunya bagaimana tenang menikmati tensi laga pertandingan dua tim kubu kesebelasan pemilik Makim 19 dari Kecamatan Parung Panjang. Kembali ke tengah lapangan Adam Lepowi Zaya kuasai bola kembali. Kembali masih Chandra pemain yang mampu tentunya bagaimana ia diperhatikan kembali. Dalamkan sudah tadi Aridwar. Masih Aridwar. Gerakan tanpa bola Aridwar tadi. Kirimkan sudah Sata. Dan kembali tindakan arahan bola overlapping ke depan mencoba dengan tenang sementara kali ini lewat oleh Rifki tadi. Masih Rifki umpan tarik kembali tentunya terpacu dengan mudah lewat para pemain belakang tim kesebelasan Ana FC. Dan ya bersamaan dengan Pritajal pemimpin jaya pertandingan Ketua Wasit Agus Triyono bersama itu juga tentunya bagaimana pertandingan telah usai skor kedudukan akhir 2-0 untuk kemenangan tim kubu kesebelasan Ana FC. Oke, buat teman-teman, mungkin kita bosen gak bosen sama Ana FC, pimpinan Koswin, tapi pokoknya intinya kenapa gue selalu ngikutin Ana FC. Ana FC itu kerjasama, chemistry antar temennya, antar lininya itu luar biasa banget ya teman-teman. Jadi sekali lagi gue mau tanya sama Koswin, cuma satu pertanyaan. Koswin, ada target nggak di Open Turnamen 32 Bendera Persepo Kades Cup ini, Koswin? Ya, kalau masalah target, yang namanya kita ikut pertandingan, pasti target kita di puncak. Oke, gitu. Siap. Iya, pasti. Kalau masalah target, pasti kita akan targetkan kita bisa ke puncak. Final lagi. Juara nih, juara nih. Juara. Jangan sampai ada level juara tanpa mahkota lagi. Ya. Nanti buat putaran berikutnya ada penambahan lagi mungkin dari pemainnya, Bosin? Ya, pada dasarnya memang kalau anak-anak tetap sudah bagus, ya, sudah bagus, tetapi kita tetap mencari yang terbaik. Lawan kita siapa, kita lawannya dulu siapa. Siap. Insya Allah kalau masalah permainan saya percaya sama anak-anak karena tadi karena kebersamaan yang sudah cukup lama ya. Saya percaya sama mereka. Betul. Jadi buat teman-teman kalau mau tahu kerjasama antara Ana FC itu ada di Picture Channel ya, Cikidot. Gitu aja Bosin. Terima kasih. Selamat, terima kasih buat kemenangan 2-0-nya. 1, 2, 3 kita lihat kamera salam jempol ya. Kayak biasa Bosin. Siap. 1, 2, 3 salam jempol.